Pokoknya. Sini ku potret. Hah? Apa yang terjadi? Biar aku yang periksa. Kalian tunggu di sini. Wah, gawat. Pak Masinis kita pingsan. Kereta kita tergelincir. Lekas minta pertolongan. Waduh, bagaimana ini, Kak Epen? Tunggu, biar aku telpon sebentar. Yah, baterai lowbat. Apa? Kenapa sih di saat genting seperti ini baterainya malah lowbat? Bikin kesal tahu. Bagaimana ini, Bi? Apa kita mau menunggu sampai pertolongan tiba? Aku lapar. Ah, Kak Epen punya ide. Kita akan menggunakan alat komunikasi yang paling sederhana. Semoga ada yang melihat asap dan api ini. Tapi kita di hutan, Kak. Siapa yang bakalan lihat? Berharap saja dulu. Kau yakin dengan gagasan ini, Bi? Tidak juga. Hei, kalian tidak boleh putus asa begitu dong. Dulu, nenek moyang kita menggunakan teknologi sederhana seperti ini untuk berkomunikasi. Jadi, yakinlah bakal ada yang menolong kita. Kapan dulu itu, Kak? Dulu sekali. Dulu kala yang entah kapan. Betapa sia-sia. Setidaknya kita sudah mencoba. Tadi Oa lihat telegraf di gerbong kereta. Benarkah? Ah, lagi-lagi. Aku pasti tidak teliti. Hah? Oa, lupa kode morsenya. Sini, biar Kak Epen yang operasikan. Wah, apa ini, Kak? Aku sedang mengirim pesan. Pesan? Ini namanya telegraf morse. Kita bisa berkirim pesan dengan kode morse menggunakan alat ini. Kau yakin alat ini canggih? Kita lihat saja. SOS. SOS, ada yang butuh pertolongan. Segera berangkat. Wah, pertolongan datang. Kak Epen hebat. Semua karena Om.